sampai tanggal 20. Nah, karena PPKM itu kita kan ada di Pati, semua itu kan menjadi tanggung jawab Bupati. Kita sebagai swalayan tentunya akan tetap. Saya orang yang komitmen, kalau Bupati tutup, tutup. Tapi kan saya mempunyai karyawan banyak, memohon pasti. Ya Pak, maaf. Pak, selama tutup ini perkiraan perputaran uang yang apa berhenti berapa Pak? Kerugian Pak? Banyak, pasti banyak. Jadi sebenarnya ada jebut ke angka tadi sekitar itu. Kemudian apa, kalau ada bahan-bahan yang buah-buahan, sayur itu gimana Pak? Ya, kita berusaha ngelobi ke supplier untuk tidak kirim dulu. Kalau yang sudah masuk itu risiko. Tapi untuk pembelian online gimana Pak? Prosentasenya? Online, ya kita akan menggiatkan di online. Tapi kan boleh diizinkan. Online diizinkan. Toh kita memang dari setahun ini ada online. Tapi selama ini yang online itu prosentasenya online untuk penjualan? Masih kecil. Karena kita kan terjangkau jarak ya. Kita kan tanggung. Jarak kita kan juga terbatas. Untuk jumlah karyawan berapa Pak? Karyawan sekitar 100-an. Kan banyak yang dari SPG-SPG itu yang banyak. Berarti itu sementara diliburkan itu ya? Dirumahkan atau diliburkan. Bahasanya yang benar yang mana, saya juga. Oh, iya. Yang jelas mereka nggak dapat pendapatan. Oh, dirumahkan berarti Pak ya? Iya, ada berapa yang dirumahkan? Banyak Pak, kita nggak, belum. Saya belum bisa data. Ya. Oke. Okay. Ya, kalau misalnya dampak ekonomi sudah barang tentu. Tapi nanti kita harus menyelesaikan tidak bisa bersama-sama. Harus ada satu dulu ya. Kita wabahnya kita selesaikan, nanti ekonominya pasti akan ikut mengikuti bangkit. Kalau kita dua-duanya nggak bisa, karena ada dampaknya. Kalau misalnya aktivitas masyarakat, kegiatan masyarakat itu apa diberhentikan dan dibatasi, sudah barang tentu ekonomi kan akan berkurang. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.